Penembak jitu Brigade Al-Qassam menetralkan dan melukai 6 tentara Israel dan meledakkan sebuah rumah tempat pasukan khusus dibentengi dengan bom barel. Mereka juga menargetkan unit musuh yang dibentengi di sebuah rumah dengan peluru antipersonil, membombardir pertemuan militer dengan sistem rudal jarak pendek rajum dan mortir, dan mengarahkan salvo roket intensif ke berbagai sasaran pada jarak berbeda di wilayah pendudukan kami. Terpisah, Brigade Martir Abu Ali Mustafa membombardir pemukiman Kisufim dan Be'eri. Sayap militer Front Pembebasan Palestina ini juga menyerang konsentrasi musuh di sebelah timur kegubernuran pusat dengan mortir dan serangan roket. Serangan sebagai tanggapan atas kejahatan tentara pendudukan terhadap rakyat kami di Gaza dan tepi barat, demikian pernyataan resmi Brigade Abu Mustafa.